Ya, meski sudah berlangsung bertahun-tahun, program BPJS Kesehatan ternyata belum diikuti oleh seluruh badan usaha yang ada di Pekalongan. Bahkan sampai saat ini tercatat, baru 70% yang mengikutinya. BPJS Kesehatan harus bekerja keras agar angka yang ditargetkan bisa segera dicapai. Gathering antara BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan dan seluruh badan usaha ini sebagai wujud terima kasih atas kerjasama yang selama ini sudah terjalin. Saat ini di wilayah kerja kantor BPJS Cabang Pekalongan yang mencakup Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Batang. Secara umum capaian hingga 2018, badan usaha 70% lebih sudah mendaftarkan karyawannya. Selain yang sudah mendaftarkan karyawannya, BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan juga mengapresiasi keluarga karyawan yang juga ikut didaftarkan. Capaian tertinggi badan usaha yang telah mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan ialah Kota Pekalongan, yang mencapai 77%. Oleh karena itu, di depan Wali Kota Pekalongan, BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan dalam acara ini juga memberikan sejumlah penghargaan kepada badan usaha terbaik, seperti badan usaha yang taat membayar iuran dengan tagihan dan waktu dan jumlah yang tepat. Diharuskan sebagai undang-undang maupun mestinya bahwa demi untuk menjamin keselamatan tenaganya, ya, pekerjaannya, itu saya kira ya memang harus segera untuk bisa mendapatkan ke BPJS Kesehatan. Oleh karena itu silaturahmi ini saya kira punya makna besar, ya. Jadi ada satu pemberian penghargaan bagi mereka yang dengan kriteria kepesertaan terbanyak dan sebagainya untuk mematuhi mereka lah. Sementara Kepala BPJS Cabang Pekalongan, Yesi Kumalasari, mengungkapkan, saat ini pihaknya terus melakukan pendekatan ke badan usaha yang belum mendaftarkan karyawannya untuk ikut dalam program jaminan kesehatan. Dari 1.300 badan usaha di wilayahnya, sekitar 130 diantaranya belum mendaftarkan karyawannya di BPJS. Sudah tergabung di dalam kepesertaan program jaminan kesehatan nasional. Namun demikian, kita mengharapkan badan usaha yang sudah mendaftar ini bisa memastikan bahwa seluruh pekerja dan anggota keluarga dari pekerja ini sudah terdaftar di program jaminan kesehatan nasional. Kemudian yang kedua, tentu badan usaha terus taat dalam memberikan iuran sesuai dengan jumlahnya yang sesuai. Karena salah satu segmen yang berperan penting untuk sustainabilitas program adalah dari segmen pekerja penerima upah dari badan usaha. Yesi menambahkan, kendala yang saat ini dihadapi oleh BPJS Kesehatan ialah perusahaan atau badan usaha yang karyawannya menggunakan sistem kontrak yang tidak mendaftarkan ke BPJS. Targetnya di 1 Januari 2019, 95% warga terutama di wilayah Pekalongan sudah mendaftarkan diri sebagai peserta jaminan kesehatan. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan.